Sinopsis AOASI episode 2, Berlatih dan Bersaing. Baru-baru ini media sosial khususnya TikTok sedang ramai dengan viralnya anime berjudul AOASI yang bercerita mengenai olahraga sepak bola. AOASI merupakan anime bergenre olahraga dengan sutradara Akira Satou dan sutradara Suara Sauji Hata, serta produsen Fumi Morihiro dan Rui Kuroki. Status anime ini sedang ditayangkan atau ongoing. Channel Mr. Chiran akan mengulas dari laman My Animalist pada tanggal 26 Juli 2022. Anime AOASI telah ditayangkan secara perdana pada tanggal 9 April dengan menyuguhkan banyak episode dan setiap episode berdurasi 24 menit. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. AOASI to anak SMP yang tinggal di prefektur Ehime, Asito menjadi andalan di klub sepak bola sekolahnya yang lemah. Dengan rasa penyesalan, ia pergi ke pantai setelah timnya kalah di turnamen. Kemudian, ia bertemu dengan Tatsuya Fukuya, manajer Tokyo City Esperion FC, salah satu klub terkemuka J-League. Tatsuya melihat potensi Asito dan mengundangnya ke Tokyo untuk mengikuti seleksi tim junior. Aoi mengikuti seleksi tim sepak bola dan berusaha untuk lulus ujian. Fukada memberikan undangan untuk ikut serta dalam seleksi timnya. Aoi sangat bersemangat dan berusaha untuk menjadi salah satu yang lulus. Dalam pertandingan awal, Aoi terlihat sangat kesulitan dalam bermain bersama peserta lainnya. Aoi tidak memiliki dasar dalam bermain sepak bola karena selama ini dia bermain secara bebas. Aoi hanya bisa mencetak gol dan tidak memahami teknik dasar dalam bermain sepak bola. Semua itu memberikan kesulitan yang sangat terlihat dan membuatnya frustasi. Namun, di akhir pertandingan, dia memperlihatkan kemampuannya yang belum bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah beberapa ulasan tentang anime AOASI episode 2 yang bisa kalian tonton di kala senggang dan dapat menjadi daftar list tontonan kalian. Mungkin itu saja video dari kami. Semoga dapat menghibur kalian semua dan kami mohon undur diri dan jumpa lagi dengan kami di video-video kami berikutnya. See you.